satu roti buat kakak. Ayo kita bikin di sini, baby. Sini, baby. Kursi ada lagi. Nggak bisa. Nah, kita bakalan obes-obes. Ya, bentakan. Kak, sadang. Buat-buat aja. Wah, asyik tuh yuk. Mau ngecak. Wah, kegedean ya telurnya. Lihat dong. Cimolita yuk, rasanya tasty and creamy. Ada dua rasa, strawberry dan coklat. Coklat ya, coklat. Baby, baju. Oke teman-teman, ini Zara pakai teknik konmari. Jadi konmari itu seperti ini teman-teman. Ngambilnya gampang dan nyusunnya gampang. Nah, ini dua lemari ini adalah tempat baju. Dan satu lemari ini tempat celana. Dan lemari keempat adalah ada baju tidur sama baju olahraga. Oke teman-teman, jadi di atasnya ada ukulele dari Pixel, ada seruling dan ada figura dari Kak Moira, dan ada Kianika, dan ada medali ice skating. Oke, kita lanjut ke lemari sebelah. Nah, di atas ini konsepnya kayak Lego-Lego. Dan di bawah konsepnya kayak kerajinan gitu lah. Kayak apa ya? Kayak semuanya di pokoknya. Dan di bawah ini buku-buku dan alat-alat menulis. Dan di sebelah sini ada buku-buku, ada buku belajar, ada buku baca, ada komik, ada buku pengetahuan, ada buku pokoknya semua deh. Oke, di bawah juga ada nih buku menggambar sama ada gambaran-gambaran Zara.
dan di atasnya ada mainan-mainan Zara. Oke, di sebelah sini ada figura, figura waktu Zara bikin di YouTube juga ada. Dan ini juga figura dari kamera, sama waktu kita foto bareng. Nah, ini ada figura juga. Ini dibikinin sama Kak Seron. Oke, teman-teman, ini lemari-lemari. Oh ya, teman-teman, ini lemari yang lucu tau, teman-teman. Ini bisa kita bongkar pasang, tuh lihat. Tuh, lucu kan? Oke, dulu. Dan di lemari paling atas ini ada cat, ada apa nih? Buat putih gitu pokoknya. Tip X. Dan setelah itu ini ada penghapus, ada pulpen dan ada semacamnya. Dan ini ada spidol sama penggaris. Dan setelah itu ini kode ada sini. Ada sini dan ini ada lem dan ada ini dan handphone. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ini ada penghapus. Ada cutter gunting jangka. Dan sebelah sini ada kartu. Ada kartu juga. Dan di sini ada jam. Oke, kita lanjut ke lemari yang bawah-bawah. Oke, di lemari yang bawah kita pertama ada mainan-mainan Zara. Ini mainan-mainan kesayang Zara. Dan ini ada apa namanya? Kotak pensil. Ini ada kotak pensil, semua kotak pensil Zara. Oke, teman-teman, di dalam sini ada tas dan ini ada dapat dari YouTube. Dan setelah itu ini ada di sini ada box Lego. Dan sini ada alat-alat kecantikan. Pita-pita. Dan sini ada buku-buku kayak file-file gitu loh. Kok file sih? Oke, sekarang kemana lagi nih? Sekarang di sini kayaknya. Nah, teman-teman, Zara waktu itu dapat hadiah dari YouTube, tapi ini udah lama, teman-teman, udah dari 1 tahun yang lalu. Sebetulnya pengen di-review, tapi lupa terus. Jadinya akhirnya di-reviewnya sekarang deh. Yuk. Baju jumbo. Sama ada celana jumbo. Ini bajunya buat baju. Itulah kenapa dari kemarin gak di-review ya, Sara lupa karena bajunya ukuran papa mama malah. Tapi ini kemasannya luar biasa bagus ya kak ya, packagingnya bagus banget. Oh ya, itu apa ya isinya? Wah, emas isinya. Dan di sini Zara ada ini, teman-teman, ini dikasih adorabel hadiah ulang tahun Zara, dikasih sama teman-teman sekolah. Oke, sekarang kita ke sini ada sofa. Oh, teman-teman, ini bukan sekedar sofa doang, teman-teman, ini ada dekorasinya doang. Bah, dan di sini Zara taruh tas-tas Zara. Ini ada tas ini. Ada banyak deh. Oke. Di sini ada lampu tidur, di sini ada boneka dan ada jam. Ini lampu tidurnya lucu tau, teman-teman, jadi ada rak.